Sudalun, menu mie bakso dengan wadah batok kelapa muda saat ini tengah populer di Aceh Barat. Menu ini sekaligus menjadi sajian andalan kafe tepi sawah yang berlokasi di Jalan Letnan Mubin, Gampung Darat, Kecamatan Johan Pahlawan. Saban harinya pemilik mengaku menghabiskan hingga 500 buah kelapa yang kemudian digunakan sebagai pengganti mangkok sebagai wadah untuk mie bakso. Untuk setiap porsinya, pengunjung cukup membayar Rp15.000 dan sudah bisa menikmati bakso mangkok kelapa berikut minuman air kelapa muda. Apa sih yang menjadi enaknya makanan ini? Jadi bentuknya unik gitu ya. Namanya siapa? Badila. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.